Lucy dan Luffy akhirnya rematch lagi. Nah, kali ini kita bicara tentang spoiler One Piece 1069. Nah, jadi di dalam chapter ini kita melihat pertarungan yang epik antara Lucy dan Luffy. Di sini disebutkan pertarungan mereka itu luar biasa ya, di mana Luffy itu mengeluarkan Gear 5, bayangin Gear 5, dan juga Lucy akhirnya Awakening. Awakening dari Lucy sendiri itu seperti kucing besar. Dan juga dia memiliki kemampuan Huswu. Dan pertarungan ini epic seperti Tom and Jerry katanya. Dan juga kita melihat bahwa Akainu menahan Kizaru untuk tidak datang ke Egghead. Dan CP0 ternyata melawan Serapim yang diperintah oleh Sentomaru. Jadi terjadi perebutan kekuasaan antara Serapim yang diperintah oleh Sentomaru atau CP0. Dan di sini disebutkan bahwa CP0 itu kewalahan karena lawan mereka adalah sekelas Yonko. Dan mereka meminta bantuan nih ke headquarter. Dan juga mereka ingin memilih untuk mundur. Sudah diperingatkan juga sih oleh Kaku untuk Lucy balik aja, mundur aja gitu. Tapi Lucy mengabaikannya dan terus bertarung. Namun pada akhirnya mereka lebih memilih untuk balik atau mundur. Kita tunggu kelanjutan spoiler dari One Piece lagi ya.